Baik, Astro Malaysia Holdings hari ini menganjurkan program Rimba Kita Run sebagai sebahagian matlamat untuk memperkuatkan semangat kepentingan serta tanggungjawab bersama menuju masa depan yang mampan. Fahmi Izzuddin ada butirannya. Silakan Fahmi. Baik, terima kasih Gigi di Bukit Jalil. Sekarang saya berada di Taman Wetland Putrajaya bersempena dengan program larian amal Rimba Kita anjuran Astro Kasih ESG, dan difahamkan lebih 500 orang memeriahkan program larian Rimba Kita yang berlangsung sejak 6 pagi tadi, tapi jam 7.30 pagi tadi merupakan upacara flag off untuk melepaskan peserta-peserta berlari sejauh 5 km dalam Taman Wetland Putrajaya ini. Dan juga program larian Rimba Kita ini sebenarnya dianjurkan oleh pihak Astro Malaysia Berhad dan World Wildlife Fund WWF Malaysia yang bersifat santai, yang dihadiri oleh pelbagai peringkat usia, juga dengan kerjasama NGO-NGO, dan banyak kategori yang dipertandingkan, termasuklah larian terbuka untuk lelaki dan wanita, golongan veteran pun ada, fun run untuk kanak-kanak pun ada. Dan pastinya kalau anda saksikan awal pagi pada sebelum itu, saya juga ada membual beberapa wakil NGO, dan pada masa yang sama kita nak dengarkan juga kata-kata oleh peserta dan reaksi mereka selepas menghabiskan larian sejauh 5 km. Jom kita dengarkan perkongsian daripada mereka. Dapat syukur alhamdulillah pada Allah, kita dapat saya dapat habiskan 25 minit untuk 5 km lah. So event ni bagus untuk kita semua lah, untuk kesihatan kita, untuk maintain lah dengan umur-umur kita sekarang kan. Banyak kita punya apa ni, selepas COVID-19 kita ada masalah banyak. Kita punya tension, stress dengan keadaan ekonomi kita sekarang. Bagi pendapat saya, baguslah untuk jaga kesehatan kita ni semua kan. Macam kita melihara untuk melihara tumbuhan-tumbuhan hijau kita kan, untuk teruskan kekal tumbuhan hijau di Malaysia kita ini. So actually 5.5 km over distance tadi. So it was a good run. Route was a bit jalan was a bit bumpy because of gravel and also quite elevation quite tinggi lah. So throughout the run tu memang reminds me of Rimba Kita lah, because memang lari dalam hutan kan, basically lari dalam hutan. So baguslah Astro buat event macam ni, sebab sambil kita bersukan exercise di pagi Ahad, boleh juga remind us about we should conserve the forest, the environment and also sustainability lah. So it's very good event. Sangat teruja, thrilling, because never been to the wetland Putrajaya. So this is my first time. And I really support the environment and I love the wetland surrounding lah. It's so exciting to be running around. And looking through the Astros event, your perspective bila kita berlari, kita sihat dan sama-sama kita melindungi hutan kita. What's your perspective on that? Oh yeah, that's a must do towards the ESG, and also in protecting the environment, we also need to protect our people and definitely our planet. Yeah, I'm really 200% support all the way for the ESG and also protecting the environment. Okey, baik. Itu antara kata-kata oleh peserta perkongsian mereka selepas tamat pelarian. Rata-ratanya bersetuju dengan inisiatif yang dilakukan oleh Astro ini dan menyambut baik usaha untuk melindungi alam sekitar dan juga hutan negara. Dan juga pada jam ini sebenarnya sesi upacara penyampaian hadiah sedang dijalankan di main stage di belakang saya ini, dan juga cabutan bertuah juga sedang dijalankan. Saya pun tak tahu sama ada adakah saya antara orang yang bertuah, kita pun tak tahu. Baik, saya kira itu saja perkongsian yang dapat saya bawakan pada jam ini. Kembali kepada Gigi yang berada di Bukit Jalil.